baris. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau membantu Bu Anggi menyiapkan? Ya, boleh. Yang keras ya. Di depan boleh kamu. Alfa melihat Ashifa.
siapa yang hari ini ingin bercerita? Tadi Gravian mau bercerita dari bangun tidur sampai ke sekolah. Gravian dulu berdiri, ayo Gravian maju ke depan. Kemudian apa?
belajar secara berkelompok harus saling bekerja sama. Saling kerja sama dalam apa? Mengerjakan soal, menjawab pertanyaan, oke? Okay? Oke. Bisa? Jangan kayak ada yang kemarin ya, yang satu mengerjakan, yang lainnya main sendiri. Pokoknya dalam satu kelompok harus bekerja bersama. Oh,
soalnya hanya ada di tengah. Ini, dan ini. Kalian jangan sampai salah ambil. Bagaimana Bu mengambilnya? Perhatikan. Bukan ditarik. Kalau ditarik bakal sobek. Jangan ditarik ke samping juga bukan. Tapi kalian mencari sambungannya. Perhatikan. Terus ditariknya ke atas. Oh, tariknya ke atas. Jadinya nanti yang di dalamnya tidak akan rusak. Perhatikan di tembakan di sebelah kanan.
yang maju, teman yang lain di meja silakan baca materinya. Agar apa? Agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rantai. Oke, paham? Kelompok 1, kelompok 2. Perhatikan, jangan rebut.
1. Nah, berdasarkan gambar tersebut, coba dibuka halaman 84. Betul? Coba. Yang mau membantu guru? Miko. Pertama, berita.
berapa? 2. Kemudian kalian berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan itu termasuk kelas berapa? Kalian bisa membedakan ya. Nah, ini contohnya. Ada yang lagi sakit tuh. Lagi sakit kemudian dijenguk oleh teman-temannya. Itu penerapan sila ke 2. Kemudian secara gotong royong membantu itu juga penerapan sila ke 2. Bahan materi ada semua ya, contoh-contoh sikap dan perilakunya. Halo. Hai. Oke, perhatikan gambar ini. Kemarin kita belajar tentang pramuka. Tepuk pramuka. Merupakan pohon
ya. Dan manfaat pohon kelapa juga banyak sekali. Mulai dari daun sampai ke akar, semuanya bermanfaat. Buah kelapa dapat bertahan lama itu artinya apa? Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya? Ding 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 dong.
mencari penghubungnya, tariknya ke atas. Ya, dipegangin, jangan diseberang, dipegang. Yang kedua, gunakan bahan materi yang sudah kubagikan untuk menjawab. Dan yang ketiga, apabila jawaban sudah betul, kalian bisa mengerjakan soal nomor 2. Yang maju ke depan nanti membawa jawabannya adalah nomor 2. Tapi kalau belum betul, akan buang dikembalikan di bawah kelompok untuk dikembalikan. Selanjutnya, nomor 2 mengambil soal sampai nomor 5 ya. 2, 3, 4, 5. Kayak kemarin, betul. Nah, ini nih kuncinya di nomor 5 nih. Coba dibaca nomor 5. Sambil bermain, oke? Okay?
Sila pertama apa, Mas?
terakhir. Buah kelapa selalu kuat dan dalam. Artinya anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Betul, ada yang berbeda? Apa? Anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka kuat menghadapi tantangan. Betul, ada lagi yang berbeda? Berbeda. Dibaca. Oh, sama. Kalau sama dicetak. Yes. Yang dihitung nomor 2 sampai nomor 6. Itu sama. Coba. Kelompok 1 skornya berapa? Kelompok 1 ini. Oh, sorry, maaf. Betul semua. Berarti 50 ya skornya ya. 50. Nomor 1. Oh iya, 50. Kelompok 2. Betul semua 60. Itu luar biasa. Membuatkan teh hangat anak karena anak itu lemas. Karena ibu dan bapak
tiga ini, kalian menulis ini sila keberapa, ini sila keberapa, dan disambungkan. Gak apa-apa kalau ada yang sama. Sambungannya ke atas itu ya? Iya, yang penting di antara dua ini. Tapi kalau tidak, harus lurus tidak? Tidak apa-apa. Melengkong-melengkong boleh. Yang penting sesuai sila yang kanan atau yang kiri. Siapa yang belum selesai? Pindah ke depan ya, biar guru menjelaskan tidak mainan sendiri. Ya.